Sesosok mayat dalam karung ditemukan warga di hutan Jati di Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Kamis petang. Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang penggembala sapi. Warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok mayat yang terbungkus karung di tengah hutan Jati pada Kamis petang. Mayat ditemukan tergeletak di hutan Jati, tepat di petak 113 hutan Jati Kusumo, Desa Kalisari, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jasad korban berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan oleh seorang penggembala sapi yang berada di sekitar lokasi. Ditemukan oleh salah satu masyarakat yang mau mencari rumput. Kemudian sekitar jam 5, ada dalam karung ada terunjuk tangan atau terunjuk jari, kemudian dia jari tangan, kemudian melaporkan ke polisi, kemudian kita lakukan olah TKP. Usai melakukan olah TKP, mayat dalam karung tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutidiono Blora untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews, melaporkan.